Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahida. Wa rabban la ma'buda siwah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladhi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhu al-awwaluna wal-akhirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa wal-nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل اجتماعنا هذا خيرا وتفرقنا من بعده خيرا اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyak syukur, sebanyak-banyak puji mengikut sebanyak-banyak nikmat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala karunia dan beri kepada kita. Pertama kali saya ucap terima kasih, ucap hormat kepada Nazim Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa yang mana jepuk ataupun sudi terima saya sebagai sebagai penceramah ke, sebagai beri nasihat sepatah dua kata pada malam yang saya agak kata malam ini satu malam yang barakah lah. Mudah-mudahannya kita berada beroleh barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada saya nak sampaikan ucapan sepatah dua kata lebih dulu, saya minta ampun dan maaf di dalam ucapan saya ni satunya tak payah dipaham. Kerana bahasa saya rasa berlain sikit dengan bahasa kat sini. Dan yang keduanya, sekiranya ada tersentuh peribadi, sentuh perasaan, banyak-banyak saya minta ampun dan maaf. Sama-sama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mencari kebenaran. Tidak ada yang berharga melainkan benda yang benar. Benda al-haq itulah benda yang paling harga sekalinya. Yang kalau bukan al-haq, benda tu benda lara, benda peri. Pegang.
Benda yang sebenar, benda al-haq itulah benda yang penting sekali bagi kita. Maka tidak ada sebaik-baik yang tunjuk kepada al-haq lain daripada cara yang ditunjuk oleh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul huda, khairul hadi, hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baik tunjuk kepada jalan yang sebenar ialah pertunjukan penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka talabul haq, mencari perkara kebenaran itu, satu kewajipan di atas kita. Terima al-haq itu kewajipan di atas kita. Ar-ruju' ilal haq itu kewajipan di atas kita. Bila kita nyata kata satu perkara ini adalah perkara al-haq, mesti kita kena, walaupun kita sudah lepas jauh ke sana pun, kita mesti undur ke belakang. Kustah. Kalau kapten ini dia kata kustah. Kustah ke belakang kah? Kita undur ke belakang mesti. Ar-ruju' ilal haq khairun minat tamaddi fil batil. Kita kembali kepada yang sebenar lebih baik daripada kita berkepanjangan di dalam palsu. Kalau kita ke pergi ke depan, kita ke sangat jauh. Ikut depan ke sangat jauh. Baik kita kena U-turn balik semula. U-turn balik semula lebih baik daripada kita terus kepada yang kita sesak itu. Alhamdulillah, dengan satu laginya, tak ada siapa pun yang boleh nampak perkara al-haq itu ialah hak. Tak ada siapa pun yang boleh nampak perkara yang sebenar itu, perkara itu adalah benar, melainkan dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting sekali. Oleh itu Allah ajar kita supaya kita berdoa, supaya kita minta dengan dia, supaya kita berada di atas al-haq, dapat kita ikut al-haq. Allah suruh kita mewajib di atas kita, memfardu ke atas kita, membaca di dalam solat kita dengan kata ihdinas siratal mustaqim. Mintalah engkau tunjuk akan kami akan jalan yang betul. Manakah jalan yang betul? Allah menerangkan jalan yang betul ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagi mereka-mereka yang Allah telah kurnia nikmat ke atas mereka itu. Siapakah orang yang Allah kurnia nikmat kepada mereka? Itu kita sedia maklum. Sebagaimana Allah menerangkan di dalam satu surah, kalau tak silap saya, surah Al-Imran, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Jalan yang betul, jalan yang mereka yang telah dapat nikmat, iaitu para-para nabi, para-para syuhada, para siddiqin, para as-salihin. Mereka itulah mereka yang paling baik sekali untuk kita jadi kawan dengan dia, untuk kita bersama dengan dia. Itu mudah-mudahannya perhimpunan kita pada malam ini, perhimpunan yang demi supaya kita dapat bersama dengan mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Untuk mencari as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Bila kita dapat hidayah jalan yang betul, kita dapat berserta dengan mereka yang tersebut. Dapat kita bersama dengan syuhada, dapat sama dengan as-salihin. Para hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya tak tahu nak cakap ni. Yang sebenarnya pengerusi kata saya ni seorang tokoh ulama, itu yang sebenar tak betul lah. Tak betul. Karena dia tak pernah pergi ke petani. Dia pun tak pernah kenal saya. Baru kenal ni ya. Macam mana dia kata saya tokoh ulama? Boleh jadi itu kerana sangat dia
sangat dia melampau kepada saya tu apa tu. Oleh itu melampau ni satu daripada perkara yang menyebab bagi salah. Jangan kita melampau. Kadang-kadang kita bagi kadang yang kita tahu. Yang saya tahunya misalnya Ghazali Ahmad ini seorang daripada guru pondok dari petani. Cukuplah. Janganlah satu tokoh ulama, tak betul lah. Kerana kita belum kenal lagi. Kita belum tahu lagi tokoh-tokoh ni orang keahlian yang tinggi bukan? Kalau saya pun tak faham juga bahasa tu. Mana orang yang sangat tinggi, sangat kebolehan di dalam ilmu. Maka tak dapat siapa kenal saya lebih daripada saya. Saya lebih kenal saya daripada awak ke semua. Tentu sekali. Oleh itu yang sebenarnya saya bukanlah sebagai tokoh, bukan. Cuma saya boleh sikit di dalam midan, di dalam bahasa bidang bahasa Arab sikit-sikit, nahwu surah yang saya boleh asuh kanak-kanak, dan di dalam bidang fiqh, di dalam tajuk ibadah sikit, dan di dalam usuluddin sikit-sikit, di dalam akidah. Kerana saya belajar kat Mesir pun, saya belajar dirasat Islamiyah. Kalau kat petani, dia panggil belajar nasi kerabu. Kenal nasi kerabu lah? Kalau kat Kelantan, kenal lah. Kalau kat Ompo ni. Dia capu-capu nasi kerabu ni. Nasi gatik budu, gatik ikan, gatik nyo, gatik timung, gatik ulang dia tu. Dia cicir-cicir gaul sama sekali. Dengan kakung, dengan apa. Dia panggil nasi kerabu. Ada belakang. Di Rosat Islamiyah ni dia ada belakang dengan tarikh, dengan nahwu, dengan surah, dengan aruq, dengan tajwid. 17 madah dia ada belakang. Cuma bila banyak-banyak tu pening tak dapat sahabu. Semacam ibu apa ni? Kera egak belalang gitu kata. Sikit-sikit jelah boleh insya-Allah. Cuma yang saya agaknya rasa lebih dengan pengalaman saya yang saya mengagung mari dengan umur, dengan makan masa yang panjang, lebih kurang saya belajar berumur daripada 12 tahun sampai kepada hari ini umur hampir-hampir 50 dah, masih di dalam belajar, masih di dalam mencari maklumat. Dengan pengalaman saya boleh menyampaikan dengan secara betul yang paling penting untuk kita nak buat mencari tali pengukur, alat ukurnya tak dapat tidak kita kena menggunakan kaedah. Kita mengetahui kaedah itulah lebih penting kalau kita nak cari kebenaran. Dan nombor duanya kita mesti kena mengetahui dalil-dalil bagi hujah-hujah, bukti-bukti apa yang kita kata, apa yang dikatakan. Itu yang penting. Kalau kita tak mengetahui kaedah dia, kalau kita tak mengetahui dalil-dalil dia, memang sekali kita berada di dalam kelam kabur, di dalam kesamaran sepanjang hidup kita. Melainkannya kita buat keputusan, buat pendirian kita, aku nak ikut seorang guru itu kerana aku sudah percayai bahawa guru ini seorang yang sangat adil. Dia sudah buat kajian, yang dia kata itu adalah perkara yang betul di sisi dia. Aku tak payah buat ukur, aku tak payah belajar yang lain, aku nak ikut dia. Itu senang, kita tak kelirulah kita. Tapi kita sebagai orang duduk di dalam dunia yang maju ini, kita tak boleh nak duduk setakat tu. Kerana media ni masuk sampai kepada dalam rumah kita kan, masuk kat telinga kita, kita tak puas hati juga. Nak tahu juga apa yang sampai, yang masuk kat dalam telinga kita. Oleh itu tak dapat tidak kita mesti mengetahui kaedah-kaedah agama di dalam menentukan perkara-perkara yang tertentu. Khususnya malam ini kita pergi kepada tajuk yang dikata oleh pengerusi tadi,
salah paham di dalam akidah. Dan juga sikit sebanyak di dalam ni boleh kita masuk sebagaimana pengerusi kata, kita dapat faham insya-Allah taala kaedah-kaedah bid'ah insya-Allah taala. Malam ini saya minta maaf di dalam kita menggunakan masa sikit, kita melewat sikit semaya insya-Allah taala dengan niat kita nak turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah, setengah pada sunnah Rasulullah, Rasulullah dia cinta dan dia sangat-sangat nak semaya isya lewat akhir. Rasulullah kata, kalau aku tak takut aku menyusah di atas umat aku, tentu aku nak takhir sembahyang isya sampai kepada sepertiga malam, jam 10. Rasulullah nak semaya sembahyang isya jam 10. Malam ni kita takhir sampai jam 10 insyaAllah. Untuk tunai sunnah, kalau kita tak ada malam ni, tak ada dah untuk kita nak takhir. Kalau takhir kan tak sembahyang langsung, itu takhir langsung haram pula, dosa pula. Lebih kurang kita guna masa lebih kurang sekarang jam 7 baik pada 10.30. Jam saya baru 7.30 ya. Di dalam akidah, di dalam mengisbatkan akidah, apakah akidah? Akidah dengan secara ringkas, satu perkara yang kita percayai, satu perkara yang kita pegang teguh, yang kita simpul dengan hati kita, yang kita percaya dengan otak kita. Bahasa Arab dia kata akidah. Akidah dengan mana ulama kita kata akidah dengan mana ma'qudah, benda yang kita simpul. Benda yang simpul ni benda bila bahasa, di dalam bahasa orang Melayu dulu, dia ada pitih, dia tidak ada beg. Dia nak supaya pitih dia tak jatuh, dia simpulkan. Ini simpul. Bila simpul gini, dia tak terhurai dah. Bila kita nak simpul, tentu sekali perkara yang kita nak simpul kena kita yakinkan. Kalau kita tak yakin pitih ke, tanah ke, kita simpul bawa-bawa nak pergi bayar, buka-buka dengar tanah, tak boleh. Ini akidah, benda yang kita simpul, yang kita mekejapkan di dalam hati kita. Itu asal, itu akidah. Maknanya kepercayaan kita. Di dalam tajuk akidah ada kaedah dia untuk mengisbatkan. Bila silap di dalam kaedah ini, silaplah di dalam pahaman akidah. Itu penting. Itu paling penting. Bagaimana cara kita nak mengisbatkan akidah? Dia berbeza, berlain dengan kita nak mengisbatkan ahkam asyariah yang lima. Yang lima, wajib, sunnah, haram, makruh, haruh, lain kaedah dia. Adapun akidah, lain. Macam mana akidah? Akidah kita nak mengisbatkan dia mesti perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Kalau perkara yang tak sampai kepada yakin, itu tak jadi akidah. Kalau akidah juga, dia dipanggil furu', cawangan, rantingan, dahanan, dahan, bukan pokok. Rating-rating dibahagi akidah kepada dua. Akidah dipanggil usulul akidah, yang kedua furu'ul akidah, furu' akidah. Usul akidah tak boleh dipertikaikan. Siapa pertikai pada usulul akidah dihukum dengan kafir wal'iyadzabillah. Kerana mempertikai perkara yang yakin, perkara yang qat'i, perkara yang cerah, itu dihukum kufur. Adapun kalau pertikai di dalam forum akidah, itu tidak, tak boleh kita nak hukum sampai marhalah kafir.
Ada kalanya hukum dengan sesah, ada kalanya tak boleh kita nak hukum dengan sesah. Seperti khilaf di dalam bab furu' fiqh, kita tak boleh kata sesah satu menyesah oleh satu firqah akan satu firqah yang lain. Misalnya kunuk dengan tak kunuk, kita tak boleh kata orang tak kunuk sesat, orang yang tak kunuk kata orang yang berkunuk sesat, tak boleh. Kerana itu daripada furu' akidah, furu' fiqh. Begitu juga furu' akidah. Maka usul akidah, pokok akidah tak dapat tidak, kaedah untuk mengisbatkan dia itu kena perkara yang kaedah dianya perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Oleh itu kita mesti mengetahui apakah perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Sudah tahu apa yang menyampaikan kita kepada yakin? Cuba kita break kat situ, kita tanya diri kita sendiri apa supaya kita yakin. Kalau kita tak tahu kaedah ini, mana kita di dalam keliru lagi, di dalam kesamaran lagi. Imam An-Nasafi di dalam Al-Aqaid An-Nasafi, cuba pergi baca kat sana, di awal-awal kitab An-Nasafi selalu dia sebut ilmu. Ilmu itu ada tiga. Maknanya benda yang jadi yakin, benda jadi ilmu itu ada tiga. Itulah perkara yang menyampaikan kita kepada yakin. Yang lain daripada ni tak dipanggil ilmu. Tak panggil ilmu, tak dipanggil benda yang yakin. Faham? Satunya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah, khabaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah benda yang meyakinkan kita. Tetapi ada syarat-syarat dianya. Bukan kesemua isi Al-Quran nisbah dengan kita itu kita dapat yakin dengan dia. Ini satu rasa tak boleh terima tu, kan? Rasa pelat. Kalau kapten rasa pelat sikit lah, sini guna bahasa pelat. Pelat. Macam mana pula Al-Quran ni tak boleh yakin pula dah. Memang sekali di dalam kaedah ilmiah mesti kita kena tahu. Al-Quran dibahagi kepada dua. Dibahagi kepada dua. Satu, Al-Quran yang qat'iyah ad-dalalah. Dalalah dia qat'iyah. Yang kedua, Quran yang dalalah dia tu zanniyah. Apa makna Al-Quran yang qat'iyud dalalah ataupun yang dalalah dia qat'iyah? Yang makna dia itu putus, yang makna dia tidak ihtimal, yang tidak ihtimal beberapa makna, makna dia satu saja. Itu dia panggil yang qat'iyud dalalah, yang putus, yang cerak makna dia. Makna dia yakin. Siapa-siapa pun faham lagu tu lah, faham begitulah maknanya, tak faham yang lain dah. Itu dia panggil benda yang yakin namanya. Ini jadi usul akidah. Contoh mudah-mudahnya qul huwallahu ahad. Katalah engkau wahai Rasulullah, Allah itu satu. Ahadiyatillah, ahadiyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, benda yang ditunjuk oleh Al-Quran. Dengan secara putus dengan kata qul huwallahu ahad. Apatah lagi pula dengan fikir akal yang betul, tunjuk kata Allah pun satu juga. Supaya Allah nak, supaya kita terjakin, bukan semata-mata kita tu percaya kepada Al-Quran, Allah mendatangkan dengan dalil akli, dalil yang kita boleh faham bahawa dia satu. Allah kata
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Kalau ada pada langit dan bumi ini beberapa Allah, beberapa Tuhan yang lain daripada Allah, alihatun illallah, illa dengan makna ghair, beberapa Tuhan ya illallah yang lain daripada Allah, la fasadata, tentu sekali langit dan bumi ini rusak, tak teratur perjalanannya. Pernah kita fikirkah kalau Allah dua ni, langit bumi ni tak teratur perjalanan? Tak pernah fikir pun. Maknanya kita semata-mata ikut. Kalau dikatakan, kalau guru kita sampai kata kalau langit bumi ni ada dua Tuhan atau tiga Tuhan, langit bumi fikir juga, usah hancur cerita kita. Aku pun ceritalah. Ni Allah mendatangkan ayat ni supaya kita fikir. Supaya kita fikir. Kalau Tuhan dua kan, cuba kita fikir. Sekarang bukan waktu maghrib. Boleh jadi sekarang waktu zuhur, sekarang waktu subuh. Kalau sekarang juga waktu zuhur, sekarang juga waktu subuh, tentu hancur. Macam mana boleh beripung? Boleh beripung ke waktu fajar dengan waktu jatuh matahari? Tentu sekali tak boleh beripung. Kenapa saya kata begitu? Cuba kita fikir, kalau Tuhan dua, tentu rakyat dia dua. Rakyat dia tu dua. Bila rakyat dia dua, masa sekarang rakyat bagi Tuhan nombor satu, dia nak kepada malam. Kerana apa? Kerana dia rakyat Tuhan ni, kerana dia baru kahwin, dia nak kepada malam kan? Rakyat Tuhan bagi yang satu lagi, nombor dua, dia nak kerja kerana dia tak cukup pitih, nak bayar hutang ke, dia minta nak bercerah, nak pergi naik matahari. Kedua-dua Tuhan ni dia kena terima doa rakyat dia. Tuhan yang satu lagi nak bagi naik matahari, Tuhan yang satu ini nak bagi jatuh matahari. Macam mana matahari satu dia nak bagi, dia nak meletakkan masa dua dengan satu masa? Tak boleh sama sekali, hancur. Tuhan ni boleh jatuh matahari, Tuhan ni naik matahari. Tentu berbalah dua antara dua Tuhan. Oleh itulah Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ada pada perselisihan malam dan siang ini dengan secara peraturan ini, itu beberapa contoh, beberapa dalil yang menunjuk di atas Allah itu satu. Ini qat'i, putus. Ada Al-Quran yang dalalah dia, yang arti dia mudah-mudahnya tidak putus. Boleh diarti dengan beberapa arti. Ini tak jadi akidah. Ini jadi furu' akidah dan ini jadinya fiqh, hukum fiqh. Dekat kepada hukum fiqh, lebih-lebih lagi kalaulah benda itu sangkut paut dengan ibadah ataupun muamalah, dibilang hukum fiqh. Misalnya lil wal mutallaqatu idza rabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditolak oleh suaminya mesti mereka menanti untuk nak kahwin lain 3 quru. Maka quru di dalam bahasa Arab dia tak putus makna. Ada quru makna haid, ada quru makna suci daripada haid. Maka tidak boleh kita nak menentukan 3 quru ini 3 haid ke 3 kali suci. Imam Syafi'i dia memilih makna 3 kali suci. Imam Abu Hanifah dia memilih 3 kali haid. Ini dibilang zanniyud dalalah. Dalalah dia tidak terang, dalalah dia tidak tentu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kesemua perkara binasa. Semua perkara yang lain daripada Allah binasa. Illa wajha, melainkan wajah Allah. Melainkan wajah Allah. Maka wajah Allah di sini apakah artinya? Di sini di segi bahasa, ihtimal beberapa arti dia.
Tak boleh kita nak menentukan satu daripadanya. Maka khilaf pada makna wajah Allah ini fura akidah. Kerana wajhu di dalam bahasa Arab, wajah di dalam bahasa Arab satu maknanya anggota muka. Dia panggil wajah. Yang kedua, diibaratkan wajah muka tetapi dikandaki dengannya akan zat, akan diri sendiri. Contohnya yang selalu kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyriki. Apa arti wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard? Wajjahtu, aku menghadapkan. Aku menghadapkan wajhiya, akan wajah aku. Lillazi, kepada Tuhan yang fatharas samawati wal ard, yang menjadikan segala langit dan segala bumi. Apakah murak kita dengan tawajhiya kat situ? Apakah murak Sayyidina Ibrahim yang dia kata inni wajjahtu wajhiya di situ, dan kita sekarang kita duk ucap inni wajjahtu tu, apa murak kita? Apa maksud kita? Apa tujuan kita? Aku pun tak tahu juga, aku kata begitu nak kerja sunat je. Okey, tak ada masalah. Tetapi di dalam tajuk ilmu, di situ makna aku menghadapkan wajah aku bukan semata-mata kita menghadap muka kita kepada Allah. Tidak arti kita menghadap muka kepada Allah, tubuh kita, tangan kita, kaki kita, kita hadap kepada yang lain. Kita tak bawa mari ke semua kita hadap kepada Allah. Tak boleh. Kita nak bersolat, kita mesti menghadapkan kesemua kita, keseluruhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah di situ dengan mana keseluruhan kita. Dia panggil ibarat, diibarat dengan muka ganti daripada zat. Mu'abbar bil wajhi anizati. Dia panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itlaq juz'u kana kikul. Buat cakapnya muka, kandaknya ke semua. Aku menghadapkan ke semua, keseluruhan badan aku, keseluruhan tubuh aku kepada Allah. Aku menghadapkan hatiku kepada Allah, aku menghadapkan telinga aku kepada Allah, mata aku kepada Allah, keseluruhan tubuh badan aku kepada Allah. Wajah dengan makna dah, makna tubuh badan. Ada wajah, wajahullah ada dengan mana ibadat yang dibuatkan dia kerana Allah. Dia panggil wajahullah juga di dalam bahasa, di dalam istilah syarak. Allah tidak terima ibadat melainkan barang yang dimenututi dengan dia akan wajah Allah. Allah tak terima ibadat melainkan ibadat itu yang ditutup kehendaknya dengan niatnya nak kepada wajah Allah, yakni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Allah dengan mana ibadat yang dikerja kerana Allah. Itu makna dia ihtimal. Bila makna ihtimal, orang yang mengatakan kesemua perkara yang binasa melainkan zat Allah, orang yang berpegang seperti demikian, kita tak dihukum salah. Bahkan itu yang lebih betul. Dan mereka juga kata makna ayat ini tidak kesemua perkara binasa melainkan amalan yang dikerja kerana wajah Allah. Itu pun kita tak hukum silap atau hukum salah. Itu satu, boleh jadi makna seperti demikian. Dan orang yang mengatakan semua perkara binasa melainkan wajah Allah, aku tak tahu apa yang dikandaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wajahnya kat sini. Aku tak faham wajahnya dengan makna zat ke, wajahnya dengan makna ibadat yang dibuat kerana Allah. Itu pun kita nak kata salah tak boleh, kerana dia mengaku diri dia lemah daripada mengertikan makna kalam Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada satu lagi, semua perkara yang binasa melainkan muka Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi juga, tapi bila makna muka ini kita tak boleh kata. Oleh kerana bila kata dengan makna muka, ini kaedah, dia bertentangan dengan hak qat'i. Faham? Faham? Bertentangan tu betul yang saya guna kelimah tu. Bertentangan makna berlawanan, bernapian, tanaqud, berlawanan dengan hak qat'i. Al-qat'i yang putus, Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan ahad, tidak ada ahad satu pun kufuwan lah, mumathilan lah, yang menyamai akannya, yang serupa dengan Allah. Tak ada satu pun yang serupa. Kalau Allah mempunyai muka, mempunyai anggota, tentu Allah seperti makhluknya. Ayat walam yakul lahu kufuwan ahad ini memutus bahawasanya Allah tak menyamai dengan makhluknya. Oleh itu ijma' ulama salaf dan khalaf bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranggota. Allah tidak beranggota. Karena kalau Allah beranggota, berartinya Allah bersusung, terima bahagi seperti makhluk. Oleh itu tak boleh dikata wa yabqa kullu syai'in halikun illa wajhah, dengan makna di situ wajhah, di situ dengan makna muka tak boleh. Adapun ihtimal yang lain itu tak boleh kita tanggungkan. Satu kena buat. Itu cara untuk nak mengisbatkan akidah. Lebih-lebih lagi menghukumkan, nak dihukum mereka yang tidak mengisbatkan muka itu dengan kata Mu'tazilah, dengan kata bukan ahli sunnah, dengan kata kufur ingkar Al-Quran, itu sangat jauh lah. Karena a'imah-a'imah yang faham bahasa Arab tidak mengisbatkan begitu ke semuanya, khususnya Imam Bukhari sendiri, di dalam ulama-ulama tafsir sendiri, ulama bahasa Arab. Itu di antara kaedah untuk mengetahui kalau menentukan akidah yang sebenar, iaitu melalui Al-Quran yang maknanya qat'i, yang maknanya putus. Kalau makna tak putus, tak boleh kita nak mengisbatkan akidah dengan dia. Satu di antara lain yang patut kita ingat bahwasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Bila Al-Quran bahasa Arab, mesti kita memahami dia mengikut bagaimana orang-orang Arab yang bersih, yang belum bercampur faham. Uslub dia, cara susunan cakapan dia begini, mesti faham begini. Itu yang penting salah satunya. Imam Ghazali bagi jaga kaedah yang tersebut. Jadi Al-Quran dan juga bahasa kita pun, yang saya pengalaman saya, bahasa kita pun demikian juga. Pada satunya kita faham di dalam bahasa ini, kita faham makna dia satu kelimah, satu kelimah ke satu kelimah, satu patah kepada satu patah. Tetapi kelimah yang satu-satu tu kita faham satu makna. Bila kita susungkan dia jadi makna yang lain, tak seperti makna yang kita faham dengan secara berasingan itu. Contohnya kita kata yad, bahasa Arab. Bahasa Melayu kata tangan. Kalau orang Melayu dia kata yadun. Yad tangan, bukan. Kalau kata faw, makna atas. Faw makna atas. Kalau tangan banyak, bahasa Arab dia kata aidin, aidi. Kalau masuk alif lam dia kata al-aidi. Kalau tak ada alif lam dia kata aidin. Wassama abanainaha bi aidin wa inna lamusi'un.
Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina bila idhofa aydina. Makna kalau makna satu dia panggil yad, kalau dua dia kata yadan, kalau banyak dia kata al-aidi, aidin, aidina. Itu di dalam bahasa Melayu pun begitulah. Kalau kata bukit, bahasa Melayunya satu batu yang tinggi daripada tempat yang sama rata tinggi itu, kalau tinggi sikit saja dia panggil pusu. Kalau kat petani panggil pusu, kat sini panggil pusu ke? Pusu. Pusu. Kalau tinggi benar tu dia panggil bukit. Tinggi sikit pada pusu, bukit kecil. Kalau tinggi lagi, bukit besar. Kat sini ada bukit besar, bukit Amir. Alhamdulillah ada bukit Amir. Tapi bukit Amir tak Amir lah kita. Ya. Mana? Dipanggil bukit. Tapi bila kita susunkan cakapan, kita susun cakapan, bukit aman itu di dalam tangan ketua polis. Misalnya, bukit aman di dalam tangan ketua polis, di dalam tangan menteri hutangan. Katakanlah menteri balak misalnya. Menteri apa sini yang jaga hutang-hutang ni? Menteri alam sekitar. Di dalam tangan menteri alam sekitar, katalah. Bila susung cakapan begitu, apa kita faham? Adakah kita faham seperti kita faham kata tangan di dalam menteri alam sekitar? Kita faham gitu dah? Kita faham makna yang lain, jauh daripada makna yang kita faham satu-satu tadi. Bukan? Bukit aman di dalam tangan menteri bukan arti kita faham kata bukit itu duduk di dalam tangan dia, arti tangan menteri itu besar, wakmo bukit itu kecil. Dua tu. Kalau bukit kecil tak panggil bukit pula. Kan? Kalau duduk di dalam tangan menteri gini tak panggil bukit. Kalaulah tangan menteri besar itu, menteri bukan pula orang pula dah. Gergasi ke dan umpamanya. Bukan orang. Tapi tujuan dia berucap seperti demikian, apakah nak dia? Ini patut kita faham. Bukan kita faham mengikut kita nak faham. Kita faham mengikut kehendak yang dikehendak oleh yang berucap. Begitulah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mesti kita kena faham mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tahu kehendak Allah melainkan kita kena faham bahasa Arab. Itu penting. Kata bahasa Arab ni sangat-sangat penting bagi orang yang nak faham agama betul-betul. Kalau tak dapat faham, tak boleh mengatasi bahasa Arab, orang itu tak boleh faham agama dengan betul-betul. Tak boleh faham. Tak boleh faham sendiri lah. Boleh faham dengan cara orang lain menyampaikan kepada kita. Kita sendiri tak sampai lah. Dia panggil kita tidak ada alat. Kita tidak ada galah untuk kita nak kait. Kalau orang petani kata nak kait buah kelapa tu, kita tak ada galah dia. Tak sampai kita. Maka tujuan dia berucap seperti demikian, memang sekali bukan dia nak seperti kita faham. Kalau orang-orang Cina ke ataupun orang keling ke baru masuk Melayu, boleh jadi dia ada belajar di sekolah tangan bukit besar di dalam, ya faham sekian. Bila kita kata bukit aman itu di dalam tangan menteri menteri alam sekitar, boleh jadi dia gambar Allah menteri itu tangan dia sangat besar. Macam mana begitu? Dia faham gitu kerana dia tak faham bahasa Melayu. Dia tak faham bahasa Melayu. Bahasa kita faham kan? Kita faham. Kalau cakap nyaring dan air suara itu, cara bentuk suara itu perlahan tu pun lain makna dah kan? Makna lain dah. Tapi orang yang tak faham bahasa Melayu, dia tak faham. Begitulah. Maka maknanya tujuan yang berucap, maknanya bukit itu di dalam kekuasaan, di dalam kekuasaan menteri itu. Siapa nak ambil bala,
kena bagi bayar pitih kepada dia baru boleh. Tak bagi pitih dia tak bagi, misalnya. Itu kita faham baru, bukan? Tu faham baru. Siapa nak balak ke bukit tu misalnya, kena ada pitih banyak, kena bagi bayar pada menteri. Itu pun tak betul lagi, faham? Kerana kita baru, kerana kita nak apa, kena bayar risuah kepada menteri. Itu salah faham. Kerana ini baru. Kita kena kembali kepada Melayu yang asal. Melayu asal apa dia kata? Mana di dalam genggaman dia tak boleh siapa pandai di dalam kawasan ini, tak boleh siapa menguasai, menguasai di dalam kawasan ini, mereka dia saja. Atau Melayu yang asal. Melayu yang baru kena bayar pitih baru boleh. Ah, itu Melayu baru. Ha, ini jadi problem kita orang belakang. Mari nak faham Al-Quran, kita faham dengan cara terjemah bahasa Melayu, faham terjemah dengan bahasa Inggeris, faham terjemah dengan bahasa Cina, tak sampai kepada maksudnya. Selama mana kita tak boleh faham dengan bahasa Arab. Begitulah bila kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Mereka tidak mengetahui kah? Mereka tidak tilik, tak lihat kah? Sesungguhnya kami menjadi kepada mereka di antara barang yang kami di antara barang yang amilat aidina, barang yang menjadi, yang mengerja oleh aidina, oleh tangan-tangan kami. Kalau terjemah dengan secara faham bahasa, satu muprodak dia satu-satu. Apa dia? An'aman, kami menjadi beberapa binatang na'am, beberapa binatang ternakan, unta, lembu, kambing, dikata an'am. Maka di sini, di dalam Arab yang al-khullas, Arab yang betul-betul, Arab yang bersih, dia tak faham lagu tu. Mimma amilat aidina, daripada barang yang mengerja oleh tangan-tangan, bukan. Cakap seperti demikian menunjuk bahawasanya barang an'am, binatang ternakan itu Allah menjadi dengan kekuasaannya. Allah menjadi dengan kekuasaan dia yang sangat-sangat kuasa. Oleh itulah di ayat yang lain Allah mensifatkan dia dengan kata qadir. Qadir, bahasa Arab bila kata qadir, faham tak mana qadir? Mengikut bahasa Arab. Oh, tak boleh faham. Tak boleh. Faham tak? Apa qadir? Kuasa. Oh. Itu tak betul lagi. Ialah betul dah, tapi 50. Tak sampai 100. Oh. Tak sampai 100. Mana qadir di dalam bahasa Arab? Kalau dia buat kaedah di dalam ilmu nahwu, dia panggil sirah mubalaghah. Dia bagi isim fa'il kan? Isim wasaf, dia bagi isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah, sifat musyabbahah, isim tafdhil. Sirah mubalaghah yakni satu sirah, satu bentuk. Satu sirah, satu bentuk cakapan yang berbentuk wazif fa'ilun, qadirun, alimun, sami'un, basirun. Bentuk ni tak sama dengan qadir, sami'. Bukan, kalau kita faham, kita tak faham. Misalnya, sami', apa makna sami'? Sami'ah makna dengar, bukan? Sami' dengar. Sami', sami'un, dengar juga. Ah, tak betul? Tak sama. Sami', sami', tak sama. Qadir, qadir, tak sama. Kerana qadir min siyaril mubalaghah, setengah daripada sirat yang menunjuk di atas melampau, di atas banyak. Qadir makna yang sangat, 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 sangat kuasa. Bukan yang kuasa, bukan yang kuasa biasa, yang sangat kuasa, bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu dia nak tulis tak boleh. Boleh tulis bahasa Melayu? Cuba tulis bahasa Rumi. Yang sangat kuasa, cuba tulis. Nak tulis macam mana? Tak boleh. Orang tua Melayu dulu bila seperti demikian dia tulis akar dua kat belakang. Dia tulis akar dua. Lam alif nga ya ta.
tulis akad dua. Kalau dia tulis akad dua, kita baca macam mana? Kita baca, biasa orang baca langit-langit. Tak betul. Tak betul. Apa makna langit-langit? Ha? Ini bahasa Melayu dia tak panggil langit, dia panggil langit. Ha? Langit. Gitu dia, dia ada sabdu. Tapi dia nak nak tulis sabdu tak boleh, dia tulis akad dua. Bahasa Melayu, bahasa Melayu asal. Tapi kita tak faham bahasa Melayu, kita kata langit-langit. Tapi kita royaklah ni langit-langit sebelah atas pada lidah kita gitu. Kalau yang sana dia tak faham akad dua, dia kata langit. Yang sana langit saja. Kat sini langit. Ha. Itulah makna sangat kuasa. Qadir sangat kuasa. Bukan kuasa biasa. Bukan kuasa biasa. Itulah makna bila Allah nak mensifatkan sangat kuasa, dia kena mensifatkan dengan beberapa tangan. Cakap bahasa Arab. Bahasa Arab masya-Allah. Cara cakap dia saya tak boleh. Tak boleh cerita malam yazuq lam ya'lam. Ambil ucapan yang ulama kita ucaplah. Siapa yang tak kecap dia tak tahu rasalah. Orang yang kecap dia yang boleh tahu rasa sungguhnya. Susah cara dia cakap, dia cakap dengan kita, dia tak cakap dengan kita yang ada kat depan. Dia cakap dengan kita yang ada di dalam kepala dia. Itu susahlah kita nak faham. Dia cakap dengan kita tapi dia tak cakap dengan kita, dia cakap dengan kita yang ada di dalam kepala dia. Lalu saya akib contoh mudah-mudah kepada pelajar-pelajar pada dengar supaya mudah faham. Akak contoh kata cara Allah cakap kata al-ainan wika'us sahih. Saya akak contoh mudah-mudah. Dua mata ini tali pengikat dubu. Rasulullah cakap macam tu. Kalau-kalau kita bukan orang Arab, bukan Rasulullah, kita kata orang gila. Bukan? Bolehkah dua mata ini tali pengikat punggung kita? Boleh? Saya faham, siapa faham seperti demikian salah. Siapa cakap demikian salah. Tapi cakap Arab tak salah. Karena Arab dia cakap, dia cakap dengan secara di dalam kepala dia. Kita maklum Arab kan, kita kena tahu juga. Pasal dia satu bulan dia tak ada jual yang lain, dia jual cakapan. Dia tanding cakapan orang Arab. Masa belum Islam dia panggil jual syair-syair, jual cakapan, bertanding cakapan. Kita tani bola, bukan? Tani sepak takraw. Kita tani badminton, kita dia dah dia tani bercakap. Bila tani cakap, tak boleh cakap biasa lah. Dia tak boleh cakap biasa. Inilah makna dia cakap ada berbagai-bagai uslub, berbagai-bagai bentuk. Ada bentuk dengan secara majaz akli, ada bentuk dengan cara majaz isti'arah, ada bentuk dengan cara majaz mursal, berbagai-bagai bentuk dia cakap. Mana al-ainan maksud dianya membuka dua mata. Tetapi kanda daripada buka dua mata dianya, kanda yang lazim daripada buka dua mata dia itu tak jenera, tak tidur. Dia nak royak kata tak tidur tu jaga tu dia kata al-ainan. Dia cakap macam tu. Tak betul lah dengan mantik. Dengan mantik tak betul. Tapi kalau kita tak faham bahasa Arab, susah faham. Inilah susah kita nak faham Al-Quran. Ini susah kita nak faham hadis Rasulullah. Susah sangat-sangat kita nak faham. Oleh itu silap faham kita. Cuba tak? As-sirat, jematan yang kita nak lalu langkah jahannam. Adaku minas sya'ar wa ahaddu minas saif, lebih kecil, lebih halus daripada orak rambut, lebih tajam daripada pedang. Orang-orang yang tak faham bahasa Arab, baik pun orang Arab sekalipun dia tak faham betul-betul, dia kata jematan itu lebih halus daripada orak rambut. Orang Melayu kita tambah lagi, lebih daripada orak rambut belah tujuh. Orang Melayu tambah lagi. Orang Melayu. Yang sebenarnya lebih kecil daripada bulu saja, tapi kita Melayu lebih daripada belah tujuh lagi kita Melayu. Lebih tajam daripada pedang. Kalaulah jematan yang seperti demikian, macam mana kena ada bergaik dia, nak ada penyokok apa, nak mereka ada kiri kanan yang duduk di atas pinggang dia.
Itu kalau sabit daripada Rasulullah, tak betul fahamnya. Artinya yang Rasulullah kandak cakap seperti demikian, satu jemaatan yang payah nak lalu. Itulah diibarat dengan kata lebih kecil payah nak lalu, walau besar pun payah nak lalu. Lebih tajam, semacam kita nak lakah benda tajam. Macam mana? Itu kehendak Rasulullah. Kita kena faham itu panggil majaz. Cakap majaz. Begitulah. Al-ainan. Cuba dengar dia cakap. Buka dua mata. Kehendak bukan buka saja. Kehendaknya jaga. Kalau buka tak jaga, tak jadi juga. Dia tidur, celak mata ada kan? Ha, dia jendela, celak mata. Tak jadi. Tak jadi apa? Tak jadi tali pengikat dubur. Apa makna tali? Seperti tali, seolah-olah tali pengikat dubur. Bukan? Artinya dapat tahankan apa yang nak keluar daripada duburnya. Angin nak keluar pun mata inilah tahannya. Sebagai mata ni tali untuk pengikat karung. Kena karung kat sini. Guni kalau kata ni panggil karung untuk buah padi, kat benang buat balik ke rumah dia panggil karung. Kalau guni ni untuk buah berah kat kedai buat klik ke rumah dia panggil guni. Untuk tali pengikat itu, bila ada tali pengikat dia nak keluar tak boleh. Bila mata kita dek celak buka, dia nak keluar tak boleh. Lebih-lebih lagi di tengah orang ramai kan, dia tahan boleh. Dia tahan boleh. Itu maknanya al-ainan wika ussahi. Itu cakap bahasa Arab, masya Allah. Susahlah bagi kita. Kita nak mahir hak ni lah. Kita kena tahu bila kita duduk di dalam alam ni lah baru kita boleh tahu dia. Oleh itu setengah ulama seperti Imam Al-Hakim, dia kata setengah daripada hadis itu tak boleh nak cerita, kata sebab gopo ini bukan hadis Rasulullah, hadis yang dhaif, tak boleh riwayat, tak ada boleh siapa mengetahui melainkan dengan orang-orang yang mahir di dalam, yang duk mengarung di dalam ilmu hadis, dia boleh riwayatlah. Dia boleh ceritalah. Dia nampak ini dhaif. Ini di antara tilik kepada bahasa ni lah. Cakap ni bukan Rasulullah cakap. Aku tahu juga cakap seperti demikian. Bukan Rasulullah. Contohnya kalau tuan-puan tu biasa ikuti majlis saya, bila dengar di dalam kaset ke, ataupun tengok di dalam tulisan ke, tengok aku faham kalau ni bukan bapa li tak cakap macam ni. Aku duduk biasa dengan dia, aku tahulah. Dia cakap pelat bahasa petani ni, nampak Malaysia penuh 100% bukan dia. Tahu lalu dah. Bukan? Kalau kita biasa ikuti. Begitulah. Hadis Rasulullah, Al-Quran, begitulah. Itu di antaranya. Dan di antara yang lain, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhbarkan akidah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silap kita faham tentang Al-Quran tadi, kita silap. Inilah silap setengah daripada firqah yang dibidakan salah di dalam akidah. Dia kata Allah mempunyai anggota kerana berdasar kepada yadullahi fawqa aydihim. Tak boleh, kerana ayat itu bukan qat'iyyud dalalah. Bahkan makna dia dengan uslub al-arabi yang makna dia as-sahah bukan seperti demikian. Kalau kita tilik kepada kesemua tafsir-tafsir ulama tafsir daripada Qurtubi, Ibnu Jarir, At-Tabari, kesemua tidak tafsir pun kata Allah mempunyai tangan. Kerana uslub dengan secara bentuk, dengan secara ayat yang panjang gitu, yadullahi fawqa aydihim, dengan maknanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada pertolongan sahabat yang beri pertolongan yang akad bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Tidak ada hubung kait dengan kata Allah letak tangan di atas tangan sahabat yang letak di atas tangan Rasulullah, tak ada hubung kait pun. Itu uslub bahasa Arab. Oleh itu silap mengisbatkan akidah dengan mengatakan Allah mempunyai tangan dengan berdasar kepada ayat yadullahi fawqa aydihim, tak betul. Satunya, ayat ini ayat bukan qat'i, dan ayat ini pula makna dia dengan bahasa Arab, makna dia bukan nak cerita makna tangan. Itu penting. Yang kedua, hadis Rasulullah sangat-sangat ghawamid, sangat-sangat dalam lagi untuk memahaminya.
dan untuk mengetahui hakikatnya, kerana hadis Rasulullah tidak dicatat, tidak ditulis pada masa hidup Rasulullah, tidak dibahagi di masa Rasulullah. Al-Quran sudah catat, sudah jadi mutawatir pada masa Rasulullah, jaga sendiri dan Allah jaga Al-Quran. Hadis ditulis pada akhir kurung yang pertama, masa Sayyidina Umar Abdul Aziz, 98. Akhir kurung yang pertama, masuk kurung yang kedua baru hadisnya dicatat. Oleh itu ada masalah hadisnya. Satu masalah hadis, dia ada hadis yang sahih daripada Rasulullah, ada yang dhaif daripada Rasulullah, ada yang maudhu', ada yang direka di atas Rasulullah. Kafir Zindiq saja dia reka hadisnya 40,000 hadis. Itu kafir Zindiq saja. Lain daripada ahli tasawuf, lain daripada orang yang mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia reka hadis tentang kelebihan Imam Syafi'i. Orang ikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia reka hadis tentang kelebihan Imam Abu Hanifah. Orang ahli tasawuf, dia merekakan hadis tentang kelebihan tasawuf. Orang yang suka nak buat molok, dia reka hadis kelebihan molok berapa banyak. Ada yang dengan suka baik supaya orang tu buat kebajikan, supaya orang tu kembali pada Allah, berbagai-bagai. Ini yang sangat susah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, untuk nak menjaga akidah, untuk mengetahui akidah supaya akidah tak silap, kita kena mengetahui kaedah. Untuk nak mengisbatkan akidah dengan hadis Rasulullah, seperti juga kita mengisbatkan akidah dengan Al-Quran, mesti hadis yang sabit daripada Rasulullah dengan secara qat'i, dengan secara putus. Dibilah hadis mutawatir ataupun hadis yang hampir-hampir dengan mutawatir, hadis yang dekat-dekat, dia panggil hadis masyhur, hadis mustafim dia panggil. Itu di dalam istilah ilmu hadis. Saya sebut dengan secara betul umum gitu. Tak sempat masa, dengan masanya banyak dah mata-mata dah tilik kepada jam. Kenapa? Kena kawasan tu kau turun dah, kalau kapal tu kena turun sikit lah, kena sipai pakai pendek, pakai kelendar lah. Kita kau turun dah, insyaAllah ta'ala. Hadis ni mesti satu, kena mutawatir ataupun hampir-hampir dengannya. Yang kedua, kena qat'iyud dalalah tadi, kena tunjukkan dia makna dia yang putus. Hadis ni kena dua, Al-Quran tentu dah sabit dia dengan mutawatir, yakin daripada Allah, yakin daripada Rasulullah, tak payah kita buat ulang kaji. Ada apa hadis? Mesti kena hadis ni hadis yang mutawatir, yang yakin daripada Rasulullah ataupun hampir-hampir yakin. Itu ahli sunnah ada khilaf tetap betul yang hampir yakin, tapi kita ambil lah yang itu. Dan makna hadis itu mesti qat'iyyud dalalah, yang putus tunjukkan. Supaya kita tak panjang masa, saya akan contoh yang lebih jelas lalu, lebih kepada apa ni, kita pergi kepada tajuk yang nyata dengan kaedah ini, nyata silap akidah di dalam akidah. Bila tak meraihkan kaedah ini, nyata silap banyak di dalam akidah silap. Di antaranya yang nyata silap, iaitu setengah mereka mengisbatkan akidah dengan hadis yang dhaif, dengan hadis yang maudhu', yang palsu. Di antaranya, dan di antaranya mengisbatkan akidah dengan hadis yang tak yakin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hak yakin tu pula, mesti pula makna dia tu kena yakin pula. Kalau makna tak yakin, tak boleh jadi sebagai usul akidah. Contoh mudah-mudah, aina Allah. Itu contoh mudah-mudah. Aina Allah. Faham aina Allah kan? Aina Allah. Sabit di dalam hadis Muslim, hadis yang sahih. Hadis Muslim, seorang lelaki dia masuk ke dalam sembahyang. Bila dia masuk ke dalam sembahyang, dia tanya orang,
tanya yang dek sembahyang sama tu dengan Rasulullah, sudah berapa rakaat Rasulullah sembahyang? Dia tanya. Orang yang kena tanya tu dia tepuk-tepukkan paha dia isyarat jangan cakap lah, jangan cakap. Dia tanya lagi, berapa rakaat? Orang tepuk-tepuk, apa kamu aku tanya tak jawab, dah tepuk-tepuk tanya. Orang ni pun sangat tepuk lagi. Dia tak tahu. Dia tak belum tahu lagi, kata tak boleh cakap di dalam sembahyang. Karena sembahyang ini sebelum daripada itu, sahabat Rasulullah bila dia pergi sampai tak dan sama dengan Rasulullah pada awal rakaat, dia tanya sahabat, berapa Rasulullah sembahyang? Kalau dua, dia sembahyang dulu cepat-cepat dua. Maya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dia dalam ikut Rasulullah dua rakaat yang akhir, dia dapat salam dengan Rasulullah. Itu asalnya. Kemudian Rasulullah mengharamkan cakap di dalam sembahyang, tak boleh cakap dah. Dia tak tahu, dia mari tanya lah, berapa rakaat? Dia nak sembahyang seperti dulu lah. Dia tak tahu. Itu punca sebab-sebab hadisnya. Yang kita sembahyang sekarang ini, kalau kita nak tutup lubang ilmu, nak bagi celaru sikitnya, saya nak bawa benda yang barunya, yang nak sembahyang seperti kita sekarang, bila imam rakaat yang ketiga kita takbir, ikut imam, bila imam salam kita baru bangun tambah yang dua rakaat lagi, itu bid'ah, bukan dikerja oleh Rasulullah. Saya nak tinggal balik malam ni, bawahan ni bid'ah, belajar dia celaru sikit. Kerana masa Rasulullah sembahyang dua rakaat ke, tiga rakaat ke, sahabat pergi nak ikut dia, dia sembahyang dulu. Sembahyang boleh dua rakaat, dia salam dengan Rasulullah SAW. Sempat salam dengan Rasulullah. Tak boleh nak salam kamu dia kepada Rasulullah. Tapi ini sunnah bagi Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang lain buat seperti demikian. Dah satu hari Sayyidina Mu'ad jadi akhir daripada sahabat yang lain. Bila Rasulullah duduk kat mana, dia takbir ikut Rasulullah kat situ. Sesudah Rasulullah bagi beri salam, dia bangun tambah apa yang dia tak sempat itu. Sesudah solat, Rasulullah kata, sesungguhnya Sayyidina Mu'ad telah mengandalkan bagi kamu satu sunnah, sudah membuat kepada kamu satu cara untuk sembahyang berjemaah, ikutlah kamu akan sunnah Sayyidina Mu'az itu. Itulah yang kita ikut sekarang lainnya. Faham tak? Faham yang lebih jauh lagi tak? Tak faham yang lebih jauh. Saya nak ambil lebih jauh lagi. Satu seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam solat, dia agak kata dia tak sempat solat dengan Rasulullah. Tak sempat solat dengan Rasulullah, dia sempat lagi Rasulullah duduk rakaat, dia takbir Allahu Akbar, sempat dan solat dengan Rasulullah. Bila bangkit daripada rakaat i'tidal, Rasulullah kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dia rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sesudah solat, Rasulullah tanya, manil mutakallim, siapa yang bercakap tadi di dalam sembahyang? Takutlah dia aja. Rasulullah tanya, siapa yang bercakap tadi? Dia kata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Dia jawab, Rasulullah kata, ra'aitu bid'atan wa thalathina malaka, aku lihat 33, 34, 35, 6, 7, 8, 9 orang malaikat. Bid'ah ni dari 3 sampai 9. 30, 3 sampai 9. Kita cakap Melayu. Macam mana? Kamu mari berapa orang? 33, 34, 35, 36, 37, 38 orang. Gitulah kita cakapnya. Mana aku tengok di antara 33 sampai 33, 39 mereka. Ya bertadirunaha, berebu-rebu mereka itu, berlomba-lomba mereka itu, ayyuhum yaktubuha awal, yang mana daripada 33 ni nak tulis pahala ucapan kamu tadi supaya untuk nak menyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni dia boleh paku,
tahap paku. Ha, paku bekak sini ya paku, ya paku kat sini. Ya. Ha, bila dia boleh menyampai pada Allah sianu buat amal sekian, aksianu ucapkan sekian, dia boleh pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berebut nak untuk menyampaikan pahalanya. Itu sahabat Rasulullah. Dijadikan sunnah bagi kita berucap sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa makna faham yang lebih jauh? Faham yang lebih jauh iaitu boleh kita mengerjakan apa yang tidak dikerja oleh Rasulullah. Asalkan perkara yang tersebut tidak bertentangan, tidak bercanggah dengan adillah syar'iyah. Nyata kata silap dan salah, mereka yang menghukumkan dengan bid'ah, mengerjakan perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasulullah sendiri. Adakah Rasulullah kata kamu mengerja perkara yang aku tak buat, kamu mengerja bid'ah dalalah, kamu neraka? Adakah Rasulullah cerita macam tu? Adakah Rasulullah kata Muaz kamu neraka membuat yang aku tak buat? Tak. Ini bukti, salah satu pada bukti yang besar bahawasanya tak betul mereka yang mengatakan bid'ah itu perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah. Mengerjakan perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah tak betul betul-betul. Tak betul betul-betul. Itu Melayu. Kalau Cina faham, ah, macam mana pula tak betul betul-betul pun dah. Tak betul itu betul. Orang Melayu faham kan? Tak betul betul-betul. Ah, tak betul betul-betul. Mana tak betul sangat-sangat. Tak betul. Kerana perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah, sahabat kerja pada masa Rasulullah, Rasulullah sendiri tidak ingkar dengan semata-mata perkara itu tidak dikerja oleh Rasulullah. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia balik daripada negeri Yaman, dia sujud kepada Rasulullah. Sujud kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, "Mahadha ya Mu'az? Apa ini Mu'az? Kamu sujud kepada aku ni?" Mu'az kata, "Ya Rasulullah, aku tengok di negeri Syam, orang Kristian dia sujud kepada bapa dia, datuk paderi dia. Engkau lebih berhak lagi lah bawa disujud. Mereka bawa agama yang salah. Mereka hormat kepada bapa dia, kepada datuk-datuk alim dia. Rasulullah ni sebagai pemimpin alam, penghulu segala alam, sepatut sujud." Sayyidina Mu'adz dia ukur, dia kias. Rasulullah kata, "Kalau aku nak suruh sujud manusia, seseorang sujud kepada manusia, tentu aku nak wajib isteri sujud kepada suami. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku nak suruh seseorang sujud kepada seorang, tentu aku suruh sujud kepada perempuan, sujud kepada kepada suaminya. Artinya Rasulullah ingkar perbuatan Mu'adz kerana perbuatan ini menyalahi dengan qawaid syariah. Sujud kepada lain daripada Allah adalah syirik. Tetapi sujud Mu'adz syirik kah? Ah, boleh kita faham makna syirik. Tak boleh hukum syirik kerana syirik ada satu lagi, iaitu mesti kita mengerjakan satu perbuatan dengan berakidah, dengan kita percaya bahawasanya seorang yang kita sujud itu dia adalah Tuhan bagi kita. Dia boleh memberi manfaat kepada kita, dia boleh memberi mudarat kepada kita. Itu barulah kita syirik. Semata-mata sujud tidak syirik. Kalau semata-mata sujud, semata-mata tunduk syirik. Isteri kita boleh jadi banyak syirik lah ke dalam rumah. Dia nak masak, dia tunduk, ambil barang kat dalam mari, dia hak rendah, ambil cawan kat, syirik lah dia. Lebih daripada hak rokok kan? Tak syirik. Ini faham makna syirik. Bukan semata-mata pergi kat kubur, syirik. Doa kat kubur, syirik. Itu tak betul faham makna syirik. Faham? Dengan secara sepetak lalu yang saya sebut. Kalau tak faham lagi, nanti saya buka program untuk soalan 5 minit sebentar lagi. Mudah-mudahan bila ada soalan, habis dengan soalan, tak payah saya jawab. Hadis Rasulullah, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Rasulullah tanya seorang lelaki tadi yang dia masuk pada solat, selepas pada solat
dia nak tanya Rasulullah, tata dia nak bayar kifarat, bayar denda yang dia kerja salah. Yang kerja salah dalam agama ada yang kena bayar merdeka hamba. Dia tanya Rasulullah, Rasulullah kata bawa mari hamba-Mu, aku nak cuba tengok dia beriman ke tak. Kalau dia tak beriman, tak boleh. Syarat nak merdeka hamba kena raqabah mu'minah, hamba yang beriman. Maka dibawa datang hamba yang seorang yang berkulit hitam. Rasulullah tanya, aina Allah, di manakah Allah? Seorang perempuan itu jawab, fis sama, ada pada langit. Rasulullah kata, a'tifha fa innaha mu'minah. Kamu merdekalah dia, dia sudah beriman. Dia orang yang beriman betul-betul dah perempuan ini. Karena dia i'tikad Allah berada di langit. Itu hadis Muslim. Hadis Muslim ni boleh dikatakan tidak dipertikaikan bahawasanya hadis yang sahih, kan maklum gitu. Tetapi pada hakikatnya kita kena tahu, bukan begitu kesemuanya. Ada yang maudah di dalam hadis Muslim, ada. Tapi tak dibilang tak boleh kata dengan sebab maudah ni hadis Muslim tu tak boleh dipakai, kerana tak lebih daripada 3 hadis saja yang maudah di dalam hadis Muslim. Sikit sangatlah. Tapi walau bagaimanapun ada hadis ini. Adakah hadis qat'i? Hadis mutawatir? Memang bukan hadis mutawatir. Satu, bila bukan hadis mutawatir, tak boleh kita menjadi akidah dengan hadis ini. Itu kaedah dia. Macam mana kita? Hadis ni sahih? Memang sahih. Tetapi kita kena tahu tadi, hadis mesti kena lafaz dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang sangat payahlah. Yang kata kita nak pergi sampai kat situ tu sangat-sangat payah. Memang pendengar ke semua, tuan-tuan ni, kalau percaya kepada saya, bolehlah. Memang tak boleh percaya. Karena baru kenal hari ni nak percaya macam mana? Bukan? Baru tahu hari ni, latar belakang saya apa pun tak tahu lagi. Tak boleh percaya, tapi dengar aja dulu. Dengar saja dulu sebagai ambil buah bahan untuk taruh di dalam kepala kita, boleh supaya ke depan tu ada bahan, ada modal panggil. Kita nak menego ada modal sikit-sikit. Tak ada modal langsung kita nak menego tak boleh kan? Tapi ada modal juga sikit-sikit. Kena lafaz daripada Rasulullah. Lafaz ini adakah daripada Rasulullah? Adakah daripada tasarrufatir ruah, daripada ubahan rawi? Maka dengan kajian hadis, tengok di dalam roh hadis yang sanad kita lebih tinggi daripada sanad Muslim, dan yang sabit daripada Rasulullah dengan mutawatir, dengan secara yakin daripada Rasulullah, sepanjang perjuangan Rasulullah, sepanjang dakwah Rasulullah 23 tahun, tidak ada satu pun Rasulullah dakwah manusia supaya beriktikad, supaya berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Nak hukum Islam seseorang tak ada. Kata siapa nak masuk Islam mari mempercayai kepada Allah ada kat langit, tak ada. Itu perjuangan Rasulullah, iaitu suruh mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah hatta yaqulu la ilaha illallah. Kemudian hadis ini meriwayat oleh musannaf di dalam Abdul Razak di dalam kitab musannaf dia, dan Imam Baihaqi dan ulama yang lain sebut sabit daripada Rasulullah dengan sanad lebih sahih daripada sanad Muslim. Sanad Muslim dibilang setinggi-tingginya sanad dia dengan sanad yang hasan saja, tak sahih. Sanad hasan saja. Tapi sanad dia ada sanad yang safil, ada sanad yang ali, sanad yang lebih tinggi, dengan bahawanya antara perawi hadis dengan sampai kepada Rasulullah perawi dia sikit. Kalau kita ni panggil sikit, pehal sikit lah. Kat sini kata sikit ke sedikit? Sedikit. Sikit pun tak apalah. Faham? Rawi dia sedikit. Sikit. 3 orang, 2 orang. Itu dia panggil ali, lebih tinggi. Di dalam sanad Abdul Razak lebih tinggi daripada sanad Imam Muslim. Bila lihat di dalam sanad yang lain lebih tinggi, didapati lafaz yang sabit daripada Rasulullah
sama dengan lafal-lafal yang sabit di dalam dakwah Rasulullah sepanjang perjuangannya, sama dengan Al-Quran. Nyata bahawasanya lafal aynallah ini bukan daripada lafal Rasulullah. Oleh itulah ulama kita tidak berhujah dengan hadis Muslim itu. Itu satu segi. Sampai di dalam hadis sanad yang tersebut, iaitu Rasulullah tanya atashhadina an la ilaha illallah. Rasulullah tanya hamba itu, atashhadin, adakah engkau mengaku engkau percaya an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan lain daripada Allah, dan adakah engkau mengaku bahawa aku ini Rasulullah? Hamba itu kata na'am, ya. Rasulullah tanya pula, atuqini nabil ba'thi, adakah kamu yakin dengan bakti, mempercaya kedah kata selepas pada mati ada hidup kembali? Dia jawab kata ya, na'am. Rasulullah kata merdekalah hamba ini, dia sudah mukmin, dia orang mukmin. Itulah lafaz yang sabit daripada Rasulullah. Oleh itu tak boleh kita nama isbatkan satu daripada akidah Islamiah yang siapa-siapa menyalahinya dibilang bid'ah, dibilang kata sesat, iaitu kena i'tikad Allah itu bermakan, ada tepat, bertepat di atas langit. Tak boleh. Kerana tidak ada sabit di dalam Al-Quran, tidak ada sabit di dalam hadis yang sahih yang boleh berhujah dengan dia. Hadis yang tersebut tak boleh berdalil di dalam akidah. Kerana satunya, hadis itu tidak putuh maknanya. Yang kedua, lafaz bukan daripada Rasulullah. Kalau lafaz pada Rasulullah, ulama kata tak putuh makna. Kerana fisama itu banyak maknanya di dalam cakap Arab. Di dalam cakap Arab makna fisama makna banyak. Dia tu sapa ke langit dah sekali. Cakap Melayu makna tingginya dia. Allah fisama isyarat kepada pemerintahan Allah, isyarat kepada ketinggian Allah, sangat-sangat tinggi ketuhanan dia. Itu di antara contohnya. Dan di antara perkara yang kita nak isbatkan akidah, perkara yang sabit dengan dengan dalil hissi yang dapat dengan pencederaan. Hak kita boleh tengok dengan mata, boleh dengar dengan telinga, hak boleh kita campaikan dengan pencederaan kita. Dan yang keempatnya, dengan dalil akli, dalil akal yang yakin. Adapun dalil di dalam fiqh tak mesti cukup dengan dalil zanni, dengan dalil zan. Al-Quran yang dalil zan boleh, hadis yang dalil zan boleh, ijma, qiyas. Qiyas ni bukan siapa tangga yakin, dia panggil zan saja. Begitulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan sikit sebanyak pada malam ini. Masa yang tinggal saya kata lebih kurang 5 minit ke. Kalau ada soalan insyaAllah ta'ala, kalau betul dengan soalan teguh mulut tu lebih elok lah. Kalau surat tu tulis A dengan E tu beza kat, saya nak baca tak pandai lah.